Mandi, Man. Kita jadi warga ini dari kita membayar tiket masuk. Kita nggak tahu ini di sini cuma sendirian. Apa sih maksudnya siapa? Oh my God. Cuma satu rombongan kita doang. Ngelolanya dia berani loh. Jadi tapi ngeri-ngeri sedap juga sih, soalnya ombaknya tinggi banget. Ya kan? Bagaimana kesan dan pesan Anda footprint di sini, ya kan? Baru bagus, pertama kali. Bagus, cuma kurang terawat. Kurang tahu gimana? Man, ombaknya gede banget, sumpah asli. Takut. Takut ya. Ini ya, serem banget. Wow, oh my God. Ayasa. Eh, saya lagi ngapain? Kenapa kamu nangis? Nih Ayasa, nih ada ini, ada kerang, tahu gak? Ada kerang banyak banget. Itu kerangnya masih ada isinya gak? Gak ada. Udah gak ada, cari yang masih ada isinya dong. Polong. Polong ya? Apanya dari kakak tahu? Abu vulkanik. Ah. Iya, gue lagi itu. Gue lagi interview. Gimana? Pemandangannya bagus gak? Bagus lah. First time ini kita ke Lampung. Kalau Lukman baru first time ke Sumatera ya? This is like a private beach. Iya. Yeah. Just only. Nobody else. Just only me. Dan kita doang di sini, kita tuh bertujuh berlapan sama Ayasa, cuma di sini nggak ada yang lain, nggak ada pengunjung lain. Adanya siapa? Jadi adanya monyet. Nggak apa-apa, okay, mas, itu masih nature, back to nature kan. Monyet banyak tuh tadi, dia nyari jam. Kan back to nature itu refresh your mind, ya kan? Betul. Gue pertama kali ke Sumatera dan ya kesan pertama menyenangkan. Tapi next ya, kita kemana lagi? Next ke Palembang. Jadi kita rumahnya Anggi sama Jepang. Ngomong dong, see you next time. See you next time, bye. Tuh, udah segini aja. Gak, ini gede banget. Gak, coba-coba gue. Gue penasaran. Mas. Gabung. Siapa? Hai. Lu mah emang kontrasnya gedein. Itu beda, lebih luas. Selfie aja. Selfie. Mana motor diri?